Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencoba untuk krom sendiri baut motor yang sudah berkarat. Langsung aja saya siapin ini dalam wadahnya. Masukin piksel aja dah. Ini juga mengandung HCL ya guys, karena saya yang gak punya yang murninya. Berfungsi untuk menghilangkan sisa jingklating dan karatnya. Nah, kita tunggu sampai dia sudah larut. Langsung bilas. Oke, kita poles sedikit lah. Saya menggunakan ini aja, bor mini. Langsung bilas dan cuci. Acid dip, ini asam sulfat encer. Bilas masuk ke larutan nickel plating ya guys. Anodanya di positif ya guys. Untuk tegangannya aku pakai 2,5 volt selama 1 jam aja dah. 2 jam juga boleh. Nah, ini udah 1 jam. Kita angkat. Hasilnya gimana? Bilas dulu. Bilas dulu, guys. Lumayan sih kilap. Oke, sekarang selanjutnya aku mau coba krom, masuk ke larutan krom. Nah, ini juga sudah lama ini larutannya. Anodanya timbal, timah hitam. 10 pol 10 detik aja. Aku coba di 10 pol ini. Oke, bilas satu lagi. Aku coba satu-satu aja guys. Namanya juga coba-coba kan. Berhasil enggak? Mungkin coba dulu. Oke, celup lagi. Goyang. Oke, bilas. Nah, ini ya udah jadi guys. Ada warna biru-birunya dikit. Ada efek birunya.